lihat sekarang banyak pesantren-pesantren bagus. Pesantren bagus sudah melimpah. Bahkan pesantren yang mengajarkan matematikanya unggul, fisikanya bagus, Qurannya sampai hatam, sampai hafal Quran, nahunya, sorofnya, balaghahnya, ilmu arudnya, ada banyak. Itu kebanggaan, Pak, Bu. Jadi jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah, pesantren itu nggak ada harapan ke depannya. Ya, pesantren paling cuma bisa ceramah. Ya, Anda juga paling cuma bisa ngumpulin duit setelah itu meninggal. Dan kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah meninggal kan sama statusnya. Ya. Dan silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak ada ulama yang pensiun. Tidak ada ustadz yang pensiun, saya belum pernah dengar. Maaf, Pak. Saya kira sampai di situ saya ceramah, saya pensiun. Gak ada. Silahkan cek. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya. Lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum, bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat, begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Silahkan Anda lihat ulama-ulama dulu. Ya, Bapak Ibu kalau mengaji, ada kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid. Fi Nihayatil Muqtashid. Karangan Ibnu Rusyd, Ibnu Rusdi. Ini kitab Bidayatul Mujtahid yang berbicara tentang fikih, fikih muqaran, perbandingan pendapat para ulama tentang hukum-hukum sesuatu. Siapa yang nulis? Yang nulis dokter, Pak. Dokter Muslim. Dokter penghafal Quran. Dokter ngapalin hadis. Belajar kedokteran, pakar di bidangnya, itu dokter bedah, Pak, pakar di bidangnya. Dokter bedah nulis kitab fikih, Anda bayangkan. Jadi kalau sudah hafal Quran, sudah paham hadis, mau dibawa kemanapun gampang. Ibnu Sina misalnya, itu kan penghafal Quran, 7 tahun hafal Quran, menghafal hadis. Begitu sudah sempurna hafalannya, sholatnya sudah bagus, belajar kedokteran 16 tahun, otodidak belajar kedokteran, sampai jadi puncaknya, sampai jadi bapak kedokteran. Menuliskan kitab-kitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Qanun Fit-Tibb, dan seterusnya. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, ya Al-Battani, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Firnas. Itu para penghafal Quran. Menemukan prototipe pesawat terbang, menemukan atom, menemukan ini, menemukan itu. Quran dulu, Pak, Bu. Jadi jangan, tidak ada aibnya anak Anda silahkan sekolah. Jadi ahli fisika. Ahli fisika yang hafal Quran. Ahli kimia yang hafal Quran. Ahli biologi yang hafal Quran. Kan indah. Begitu jadi dokter, praktek, oh hafal Quran luar biasa. Bapak kenapa? Pusing. Apa yang dirasakan saat pusing? Itu dok, kalau tetangga saya beli motor baru, saya pusing. Kalau dia beli mobil baru, saya pusing. Ah, begitu. Ini Pak resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis sekian. Nih Pak, silakan. Cari di apotek kitab itu. Ah, itulah. Kalau sudah seperti itu, maka jadi dokter yang khairul bariyah. Jadi insinyur yang khairul bariyah. Ya? Jadi diplomat yang khairul bariyah. Diplomat dulu yang hafal Quran banyak. Kiai Haji Agus Salim, menghafal Quran, ahli tafsir. Ya? Memahami hadis pula. Silahkan, jadi bukan aib. Tidak harus kemudian dijadikan dikotomi. Orang-orang menghafal Quran cuma pesantren aja, SMA, tidak. Tidak. Sekarang ya, saya kasih tahu. Saya baru dari Sydney dan Melbourne beberapa waktu yang lalu. Sekarang di Melbourne, bahkan di Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada hafalan Qurannya, nggak laku, Pak. Nggak laku. Sekarang ada hafalan Quran. Ini ketinggalan gitu kalau kita nggak mulai lagi. Ini kelihatan nih, ya. Kelihatan tanda-tandanya nih, orang-orang Islam ingin kembali kepada nilai-nilai yang baik, yang pernah diraih oleh orang-orang yang telah dulu. Ayo. Jadi siapkan anak antum. Dan jangan takut, Pak. Demi Allah saya katakan, jangan takut. Orang-orang yang menyiapkan anaknya untuk dekat dengan Allah, bahkan langsung ada keterangan dalam Al-Quran, rizkinya langsung Allah jamin. Bukan orang tuanya yang capek menyiapkannya, rizkinya. Di awal aja penuh kesungguhan. Kadang-kadang tega gak ya dimasukin pesantren? Bukan tega gak tega, dekatkan dengan Allah, mau dekat gak? Siapin. Kalau sudah seperti itu, jangan takut, Pak, demi Allah, jangan takut. Buka Quran surah 3, ayat 37. Ya, Imran Hannah punya anak.
saat dalam kandungan sudah diniatkan, anak saya yang satu ini saya siapkan jadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Ya, idz qalat imra'atu imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah 3 35 paling kiri pertengahan. Ketika istrinya Imran, Hanna, bernazar sejak dia dalam keadaan mengandung, kata istrinya Imran, ya Allah, saya niatkan anak saya yang satu ini, ya Allah, saya siapkan untuk mengabdi kepadamu saja. Maksudnya mendekat kepada Allah. Saya ingin anak saya dekat denganmu, ya Allah, saya siapkan. Begitu keluar ayat 36 lahiran, falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha unta. Begitu lahir, yang lahir perempuan, ya Allah, saya pengennya laki-laki kalau lahir perempuan. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at hayya Hanna. Allah lebih tahu keistimewaan perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan pun punya keistimewaan. Ya. Jadi ini statement dalam Al-Qur'an, anak itu prerogatifnya Allah. Kadang-kadang pengen laki-laki keluar perempuan. Pengen perempuan lahir laki-laki. Pengen cepat jadi lambat, pengen lambat jadi cepat, ya. Jadi cuma keturunan. Tapi kata Allah, di balik itu semua ada nilai-nilai kebaikan yang saya tetapkan untuk kehidupan keluarga engkau. Cuma pesannya bagi kita, jangankan laki-laki, perempuan pun kalau mau disiapkan dekat dengan Allah bisa. Silahkan cek sahabiah-sahabiah, ulama-ulama perempuan. Sayyidah Aisyah sepeninggal Nabi, beliau mengajar ahli hadis, ahli Quran, menerangkan makna-makna hadis. Sayyidah Aisyah. Silahkan, Bu, maaf ya, ulama itu jangan dibatasi oleh laki-laki saja, perempuan juga boleh, silahkan. Sekarang ahli fikih di Indonesia yang pakar fikih perbandingan agama perempuan, namanya Profesor Dr. Khuzaimah Tahidoyangbo, alumni Al-Azhar. Yang saat di Al-Azhar sampai doktor itu cuma 3 tempat dikenali oleh beliau, 3 tempat saja. Satu kampus, kedua asramanya, ketiga pasar. Buat belanja, buat balik. Selama tinggal di sana enggak pernah kenal piramid, enggak pernah kenal sphinx dan sebagainya. Dapat jodohnya ahli usul fikih alumni Saudi. Ketemu persis di situ. Ya. Ada Ustazah Faiza Ali Shibra Malisi, ahli tafsir, perempuan, orang Betawi. Ya, suaminya pakar tajwid, Dr. Sayuti. Ya, Allah yarham, meninggal dunia. Ya, ada lagi Profesor Nabila. Ya, Nabila Lubis, ahli bahasa, perempuan. Anaknya perempuan, Profesor Amani Lubis. Ya, Profesor Amani sekarang Rektor UIN, UIN Jakarta. Ya, adiknya itu yang ketua FPI sekarang, Ustaz Sobri Lubis, itu adiknya tuh. Itu anaknya Ustazah Nabila, perempuan, Bu. Ya, ada dulu Profesor Tuti Anawiyah, Allah yarham. Ya, Profesor Zakia Darajat, ya. Itu perempuan, boleh silahkan. Bukankah Maryam perempuan? Begitu lahir diberi nama dengan Maryam, apa yang terjadi? Perhatikan nih. Ibu menyiapkan anaknya dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, siapkan cari orang-orang baik yang bisa membimbing. Makanya Imran dengan Hana sepakat yang paling soleh, yang bisa mendekatkan anak saya dengan Allah cuma Zakaria. Zakaria Nabi, orang paling soleh, orang paling baik. Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau anak anda ingin dekat dengan Allah, ingin jadi ulama, ingin jadi hafal, penghafal Quran, maka cari bukan hanya guru yang pintar, tapi guru yang soleh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Guru yang pintar banyak, tapi guru yang soleh tidak banyak. Yang pintar banyak, tapi yang soleh tidak banyak. Betapa banyak guru-guru yang ngajar di sekolah Islam. Silahkan cek. Masjidnya ada, tapi ketika waktu sholat gak pada sholat ke masjid. Kan persoalan. Ya, jadi cari yang soleh, Zakaria soleh. Kemudian carikan tempat yang baik. Ya, konteksnya dalam Al-Quran disebutkan mihrab, contoh. Mihrab itu tempat khusus yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Kalau konteksnya sekarang sekolah. Cari sekolah-sekolah yang mendekatkan anak anda dengan Allah. Di situ dia belajar Qurannya, hadisnya, sholatnya. Fisika dia belajar, matematika belajar, biologi belajar, macam-macam belajar. Silahkan. Banyak pesantren. Saya dulu di pesantren, Pak, Bu. Kalau ditanya, Ustadz sekolah di mana dulu? Saya bilang pesantren 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Ya, kadang-kadang udah pakai seragam. Jam 2, udah mandi, keluar siap-siap. Jam 5, masuk kelas, pakai seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal, gak bisa masuk, keluar. Belajar apa? Ada yang fisika, matematika, biologi, ada yang nahu, ada yang sorob, ada yang balaghah. 6 tahun, anda bayangkan. Masuk jam 5, keluar jam 9. Ya, paling jelek-jelek jadinya ya seperti ini. Ya, sekurang-kurangnya gitu kan. Ya. Pasti ada yang didapatkan. Ya, banyak pesantren-pesantren bagus sekarang. Silahkan cek. Ada yang di Bogor, ada yang di Garut, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi. Ya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Silahkan. Dapatkan itu semua. Nah, kalau anda sudah siapkan, tempatnya ada, gurunya ada, maka apa yang terjadi? Perhatikan ayat 37-nya. Ayat 37-nya. Saya lambatkan. Fataqabbalaha rabbuha.
biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Karena Imran dengan Hanna berikhtiar untuk anaknya supaya jadi alimah, dekat dengan Allah, dicari guru yang baik, dicari tempat yang baik, maka diterimalah oleh Allah ikhtiar kedua orang tua itu. Begitu diterima ikhtiarnya, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah merawat anak itu sampai dengan dia tumbuh. Jadi Allah mencukupkan semuanya untuk kebutuhan anak itu. Bukan orang tuanya yang capek, Allah yang memberikan dengan penuh kemudahan. Wa kafalaha Zakaria, walaupun dirawat oleh Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ini anak Maryam yang ngerawat Nabi Zakaria, yang ngantar makanan, ngantar minuman, ngantar pakaian Nabi Zakaria, tempatnya di mihrab. Tapi anehnya, ini levelnya nabi loh, Pak. Maryam bukan nabi. Maryam bukan nabi, ingat Bu ya. Maryam bukan nabi, Nabi Zakaria nabi. Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, segalanya. Setiap diantarkan ke mihrabnya, sudah didapatkan di dalamnya apa yang diperlukan oleh Maryam. Wajada 'indaha rizqa. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Bawa buah-buahan, ada buah-buahan. Sampai nanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, inna Allah yarzuku mayyasha bighairi hisab. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Di orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepadanya, lebih apa dari apa yang dia butuhkan. Anda dekat dengan direktur, bukankah direktur membantu Anda? Anda dekat dengan pimpinan, bukankah pimpinan membantu Anda? Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Coba lihat. Masukkan anak Anda ke sekolah Quran. 4 tahun, 5 tahun. Begitu 5 tahun hafal Al-Quran, akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Jangankan khatam Al-Quran, anak Anda 5 tahun baru hafal An-Naba, amma yatasa'alun, bisa nangis Anda. Dan indahnya begini, Pak, antum dari kantor nih capek gitu kan. Pekerjaan berat, di jalan macet, pulang ke rumah keringat, tiba-tiba masuk kamar, anak Anda yang 4 tahun sedang mengulang-ulang, kemudian dia baca An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il 'azhim alladzi hum fi mukhtalifun, ulang-ulang begini. Hilang semua penat Anda. Begitu Anda mendapatkan telepon dari ma'had, dari pesantren. Guru anak Anda telepon kepada Anda. Bu, Pak. Selamat ya Bu ya, Pak ya. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustazah? Sekarang Adinda sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Dia sudah menjadi hafidh, dia sudah menjadi hafidhah. Anda bisa diam 1000 bahasa di telepon. Seakan-akan kemudian Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba air mata Anda keluar, sujud jatuh Anda ke lantai. Gak percaya silahkan. Itu baru Qur'annya, Pak. Demi Allah saya katakan. Apalagi kalau yang telepon itu anak Anda. Tiba-tiba dia berkata di ujung sana, Mama, Alhamdulillah, kenapa nak? Saya sudah menyelesaikan hafalan, saya sudah hafal Qur'an. Wah, kayaknya investasi Anda tuh gak ada nilainya. Uang yang keluar, ngantar yang capek, kadang-kadang tangisan ketika melepas pertama kali, di rumah sering merenungkan, setelah itu hilang semuanya. Yang ada itu nikmat, itu enak. Gak percaya silahkan. Ya, cobalah, itu baru hafal Qur'an. Dan kalau sudah hafal Qur'annya, rizkinya datang. Coba lihat, yang hafal Qur'an Musa, yang haji bapak ibunya. Yang hafal Qur'an Ahmad dan Kamil. Yang keliling dunia, siapa? Ibunya ikut, temannya ikut, murabbinya ikut. Yang hafal Qur'an Firda, mata gak bisa lihat. Yang haji, ibunya ikut. Bibinya ikut, saudarinya ikut. Saya tahun lalu berangkat jadi amir. Amirul Hajj untuk kelompok khusus ya, untuk kelompok khusus yang disiapkan oleh kedutaan Saudi Arabia. Sekitar 300 orang berangkat. Nyampe di sana saya pikir ini kelompok apa? Nyampe di sana orang-orang hebat. Ada ustaz, ada ulama yang paling dahsyat, kelompok penghafal Quran. Anak-anak kecil. Usia 5 tahun, 6 tahun. Ada yang matanya enggak lihat. Ya, ada yang anak-anak masih polos, kadang lompat, kadang jalan, kadang Allahu Akbar setiap ke masjid bolak-balik Quran yang dibacakan. Anak-anak kecil. Tapi bukan itu saja yang paling penting. Yang penting itu anaknya berangkat, bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Ada yang satu hafal Quran, yang ikut tuh sampai 10 orang. Anda bayangkan. Ya. Itu luar biasa. Ada tukang beca ahli Quran. Ya, Ustaz Kabolosi dari Ambon. Ahli Quran, kumpulin orang-orang supaya belajar Quran ke TPA. Berusaha menghafal Quran, dia kumpulin beliau orang biasa, teman-teman dari penghasilannya bikin TPA. Bikin gedung, kumpulin orang-orang belajar. Apa hadiahnya? Tiba-tiba datang panggilan haji.
Gak pernah ngumpulin uang terbayang untuk haji, datang tiba-tiba berangkat. Ada tukang pijit berusaha ngapalin Quran, ngapalin, berangkat. Anda bayangkan. Jadi gimana ya membahasakannya? Anda jangan takut gitu. Ya, jadikan sebagian dari keluarga Anda itu masuk dalam golongan khairul bariyah. Begitu dapat status khairul bariyah, maka Allah akan menanamkan kemuliaan dan cahaya di rumah Anda.